Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nasta'hidihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu baina yaday sa'ati bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Salawat Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Para pedagang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pedagang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tijar la tulhi rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dhikrillah fi buyutin adzina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Kemudian Allah menjelaskan tentang sekelompok orang yang dinamakan oleh Allah rijal, orang-orang laki-laki jantan. Siapa mereka? La tulhihim tijaratun wa la bai'un an dhikrillah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka adalah laki-laki yang mereka para pedagang, tetapi perdagangan mereka la tulhihim, tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah jalla fi'ula. Ini dia yang jantan, ini dia yang laki-laki sesungguhnya. Tetapi seorang laki-laki, seorang pedagang yang dilalaikan oleh perniagaannya di dunia ini akan Allah jalla fi'ula, akan salat, akan zakat, akan berzikir kepada Allah jalla fi'ula, akan berpuasa menahan hawa nafsu, sesungguhnya adalah banci. Allah mensifati mereka rijal, yang laki-laki jantan tersebut dia bukan budak dari hartanya, bukan budak hawa nafsunya, tapi dia sesungguhnya budak Allah. Dia memang sibuk mencari harta, tapi bukan budak harta. Ketika Allah mengatakan ini tunduk kepada Allah, datang panggilan Allah jalla fi'ala, hayya 'alas salah, tunaikan salat. Yang laki-laki jantan tadi yang sedang sibuk dengan transaksi bisnisnya, dengan perniagaannya, sekarang sedang deal angka di 1 miliar, tapi Allah memanggil hayya 'alas salah, mas, pak, sabar dulu, nanti kita lanjutkan lagi transaksi hitung-hitungannya, saya sholat dulu sebentar, ayo kita bareng sekarang sholat. Ini dia yang jantan, ini dia yang bukan budak dari harta, tapi budak dari Allah jalla fi'ula. Tapi orang yang tidak kuat dan tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah, disibukkan dengan harta perniagaannya sampai tidak mampu dia. Azan nanti kan masih ada jemaah yang kedua. Azan, oh ya udah enggak apa-apa, diingatkan oleh karyawannya udah azan, Pak Haji, sebentar. Ya. Ini dikhawatirkan Allah tidak memberkahi hartanya. Ada salah seorang pengusaha yang cukup kaya raya. Dia mempunyai bank Islam pertama di Saudi Arabia. Di waktu 2009 saya pernah baca tentang nilai kekayaan dari pengusaha ini. Di waktu 2009 terakhir saya di Saudi, sekitar 200 miliar dolar US kekayaannya. Tetapi tahu Anda setiap hari apa yang dikerjakannya setiap zuhur? Setiap zuhur yang dikerjakannya adalah 1/4 jam sebelum azan zuhur, siap-siap menatih bapaknya yang sudah tua ingin ke masjid. Bapaknya tidak mau ke masjid kecuali ditatah oleh anaknya ini. Bapaknya sudah tua harus pakai tongkat, ditatah oleh orang kaya raya ini untuk datang ke masjid Allah jalla fi'ula. Nikmat hidup seperti ini. Suatu ketika Salat zuhur selalu dia di rumah. Dia sedang ada tamu, nilai kontrak triliunan, sibuk sedang ngobrol. Azan kan belum, biasanya bapaknya keluar rumah 1/4 jam sebelum azan.
azan belum, sehingga dia masih ngobrol dengan mitra bisnisnya ini. Kemudian bapaknya yang biasanya 4 jam keluar, dia lupa karena sedang sibuk transaksi dengan mitra bisnisnya. Bapaknya lihat sedang anaknya sedang sibuk pakai tongkat pelan-pelan dan tidak ingin anaknya tahu, keluar dari rumah. Kelihatan oleh dia dari bapaknya dari jauh keluar rumah sendirian, ini tidak biasanya bapak keluar rumah sendirian. Biasanya selalu dia menatap bapaknya ke masjid. Apa yang dilakukannya? Ditinggalkannya mitra bisnisnya ini, lompat jalan tanpa kalas kaki menatap bapaknya sampai ke masjid, ke rumah Allah Jalla Fiyallah. Rijal, ini dia yang jantan, ini dia laki-laki, tidak takluk dengan harta, tidak takluk dengan mitra bisnis. Triliunan kontrak ditinggalkannya untuk mencari keridaan Allah Jalla Fiyallah, menata bapaknya ke masjid, ke rumah Allah Jalla Fiyallah. La tulhihim tijaratun wala bi'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Perniagaan tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Perniagaan tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat. Perniagaan tidak melalaikan mereka dari membayarkan zakat. Orang yang saya sebutkan tadi, yang menatah bapaknya, yang punya bank terbesar di Saudi Arabia tersebut, zakatnya setahun untuk satu, salah satu pos zakat yang diberikan dia, saya tahu karena waktu itu saya membantu di kampus untuk bagian wufud namanya, mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi dia menyalurkan dana zakatnya untuk mahasiswa asing, sebagian dari, sebagian kecil dari zakatnya ini. Karena mahasiswa asing di kampus itu sekitar 125 orang, yang lain banyak untuk orang Saudi, orang Arab sana, banyak disalurkan zakatnya. Tahu angkanya yang berapa untuk mahasiswa ini yang disalurkannya? Saya tahu, lihat angkanya. 1.250.000 real. 1.250.000 kali 3.500 berapa miliar? Berapa miliar? Ustaz Abdul Basit, ketemu angkanya? Angkanya belum ketemu, uangnya udah habis. Subhanallah. Uangnya udah habis untuk angka, belum ketemu. 1.250.000 real kali 3.500. Sampai 5 miliar. Kalau bahasa Padang masih capek angka. Sampai 5 miliar, Pak. Lebih 5 miliar. Masya Allah. Itu untuk hanya mahasiswa asing. Maka tidak heran saya, alhamdulillah, kuliah di sana 10 tahun, dapat apartemen gratis 10 tahun. Termasuk dia yang membiayai. Dia saya kontrakkan satu apartemen, mahasiswa tinggal di sana. Gratis. Berkurang hartanya. Berkurang hartanya. Allahu Akbar. Rasulullah menjanjikan, mana qasamalun min sadaqah, mana qasamalun min sadaqah. Yang berkurang harta dengan riba, Bapak Ibu, perhatikan dengan baik, dengan sedekah tidak berkurang harta Anda, pasti bertambah. Ini yang bulang, yang berkata bukan saya, Allah Jalla fi'ullah, yang membuat Anda semua, yang membuat saya, dan membuat alam semesta ini. Apa yang dikatakan Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, tetapi Allah kembangkan zakat. Kalau ingin hancur harta Anda, silakan, silakan lakukan riba, silakan. Jangankan Anda sebagai pedagang kelas biasa, Amerika kurang apa dia? Kurang apa keahlian mereka dalam ilmu ekonomi? Semua para ekonom belajar dari mereka, iya atau tidak? Tetapi lihat perjalanan ekonomi mereka. Krisis yang terbesar kemarin 2009 hancur, kenapa? Subprime mortgage, karena jual rumah dengan cara riba, sehingga permintaan banyak karena di waktu itu nilai bunga kecil, sehingga permintaan kredit rumah banyak. 4 bulan setelah itu bunga itu nggak ada yang bisa prediksi. 4 bulan setelah itu bunga, suku bunga naik. Apa yang terjadi? Para yang beli rumah dengan cara kredit tidak mampu bayar. Akhirnya mereka nggak mau bayar lagi, kemudian dilelang, rumah hancur habis-habisan. Harganya ketika dilelang pun tidak dapat lagi setengah harga rumahnya. Terjadi
krisis ekonomi global. Dampaknya sampai ke kita. Terasa di Tanah Abang tak berdampak ya? Lihat terasa. Gempanya di Sinan, ha? Di New York, sampai kemari. Kedipangan. Akibat riba yang mereka lakukan. Karena mereka tentang adalah Allah Jalla fi'ullah. Yamhakullahu riba, Allah hancurkan riba. Anda ingin kaya dengan riba, memulai usaha dengan modal riba, menambah modal usaha dengan riba. Siapa kita? Betul pengen kaya atau pengen hancur? Kalau pengen kaya bukan segitu jalannya. Allah sudah tunjukkan jalannya. Di antaranya, kalau ingin menambahkan, wa yurbis sadaqat. Allah tumbuh kembangkan sedekah, harta yang dengan dizakatkan, dengan disedekahkan. Dan kewajiban dalam ini ada zakat. Jangan lalai Anda ini. Karena alhamdulillah sekarang saya kira mungkin musim panennya para pedagang Tanah Abang, ha? Allah berikan rezeki kepada Anda, alhamdulillah. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada para pedagang makanan pokok ketika paceklik musim susah, panen gagal, Allah berikan rezeki kepada para petani untuk mendapatkan harga tinggi. Anda juga seperti itu. Ketika orang yang membutuhkan pakaian untuk berlebaran, untuk berhari raya, ya, otomatis harga dinaikkan. Yang menaikkan menurunkan harga adalah Allah. Ketika harga makanan pokok tinggi di Madinah karena sedikit ketersediaan makanan pokok, yang memberi rezeki harga di dalam Islam, yang membentukkan harga hanyalah Allah. Maka ketika musim tinggi, penjualan tinggi, high season, Allah yang membuat. Bersyukurlah kepada Allah Jalla fi'ula. Tunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam harta Anda. Dan dilarang dalam Islam, sampai pun Rasulullah tidak mau campur tangan masalah harga. Tidak mau campur tangan dalam masalah harga. Ketika ketersediaan makanan pokok di kota Madinah kurang, maka kemudian para pedagang mau tidak mau menaikkan harga barang karena permintaan banyak. Halal atau tidak Ustaz? Halal. Ini Allah yang ngatur. Ketika permintaan banyak, harga tentu tinggi. Permintaan sedikit, harga turun. Ini Allah yang ngatur. Bukan hukum ekonomi, Allah yang ngatur. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir lana. Tolong tetapkan harga makanan pokok ya Rasulullah. Sekarang harganya menggila ini. Apa kata Rasulullah? Inna Allah huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basit. Wala uridu an alqa Allah jalla fi'ula wa 'alayya mazlamatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mau membuat harga tetap. Karena yang menentukan harga adalah Allah. Dia Allah yang menyebabkan ketersediaan barang berkurang. Dan dia Allah menyebabkan barang banyak dan uang berkurang. Ketika barang berkurang, maka uang akan jadi turun daya belinya. Ketika barang banyak, maka uang akan naik daya belinya. Ini yang mengatur Allah. Bila manusia berusaha mengatur ini dengan cara semena-mena, dengan cara menimbun, maka ketika itu akan diberikan sanksi oleh Allah Jalla fi'ala yang sangat berat sekali. Karena merusak harga manusia. Huwal qabidu huwal basit. Allah lah yang menetapkan harga, bukan saya, kata Rasulullah SAW. Dan saya tidak ingin bila saya tetapkan harga akan terzalimi para pedagang. Artinya, ketika ketersediaan makanan pokok sedikit, para pedagang tentu menjual dengan harga tinggi, iya kan? Kalau Rasulullah tetapkan harga, siapa yang terzalimi? Para pedagang. Padahal mereka bukan karena kezaliman mereka terjadi harga naik, bukan. Karena Allah menghendaki sedikit panen. Hah? Dengan demikian hak mereka untuk dapat harga tinggi. Faham? Pada high season, Allah yang buat high season. Siapa yang membuat permintaan akan barang, baju dan segala macam kepada Anda pada hari-hari tinggi, siapa?
Allah. Karena dengan adanya Ramadan, orang ingin pakai baju yang bagus, yang baru. Adanya Idul Fitri ini, pakai baju bagus, tinggi permintaan. Huwal musa'ir, Allah menetapkan harga tersebut. Karena akan ada waktu turun permintaan. Huwal qabid, huwal basit. Jazakallahu khair. Allah yang menahan, Allah yang membentangkan rezeki kepada anda. Pada saatnya nanti turun haksesnya sudah enggak lagi, ketika itu sepi dagangan anda. Maka bolehkah anda menjual lebih tinggi dari harga biasa seperti itu? Boleh, Allah yang menentukan itu. Bukan anda yang ngatur, Allah yang ngatur. Banyak permintaan, ketersediaan barang sedikit, maka naik harganya. Dan maka dengan haksesnya tersebut. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatur. Dan Rasulullah pun tidak ingin turut campur dalam hal ini. Tetapi ingat, biasanya orang bila sampai pada tahap puncak, sering dia lupa daratan. Maka itulah judul ini buat teman-teman, wahai para pedagang, jangan lupa kewajibanmu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisud. Kata Allah, sampai mereka farihu, bergembira, yang sampai pada tahap euforia. Artinya ketika Allah berikan rezeki, harta, kemajuan, kemenangan, jabatan, sampai pada tahap yang menurut dia sampai pada puncak sudah. Seperti yang terjadi pada Qarun. Umat biasa dari umat Nabi Musa. Lalu didoakan oleh Musa menjadi kaya. Kaya raya sekaya-kayanya. Lain do Pak Haji yang sekaya Qarun di siko. Lain Ustaz tu Qarun siko Pak Haji Ustaz. Ayolah, alhamdulillah. Masa Qarun sama je Pak Haji? Tidak, maksud saya adalah kekayaannya. Kita lihat kekayaan Qarun. Coba nanti mending-mendingkan. Kalau anda Pak Haji di siko lebih kaya, Ustaz saya lebih daripada Qarun. Tapi saya tidak seperti Qarun. Yang tadi saya katakan yang punya bank itu lebih dari Qarun kekayaannya. Tapi seperti Qarun dia. Tidak, khidmatnya kepada orang tua lebih luar biasa daripada kita-kita yang kekayaannya masih jauh di bawah dia. Padahal dia punya bank terbesar $200 miliar US. Berapa triliun itu? Banyak lah ya, tai. Banyak mana lo, triliun banyak. Banyak banget. 200 sampai 20 triliun ya. 20 triliun. Bisa dia membelanjai Indonesia selama 6 bulan bisa dibelanja Indonesia. Udah Indonesia, kalian jangan cari PBN nih, ambil uang saya, belanja Indonesia selama 6 bulan dari kekayaan dia sendiri. Tapi khidmatnya ke orang tuanya tidak melalaikannya akan kewajibannya kepada orang tuanya. Qarun kekayaannya sampai mafatihul tanu'u bil usbah. Kunci dari pundi-pundi kekayaannya isinya emas, dinar. Itu kunci gudangnya itu dibawa oleh laki-laki banyak, enggak kuat mengangkatnya. Oh, mungkin kuncinya gadang Ustaz. Kuncinya besar kali. Enggak, kuncinya biasa. Sampai sekarang kunci biasa aja. Begitu banyak kekayaan pundi-pundinya. Tetapi ketika dia tidak menunaikan kewajiban yang diingatkan oleh Musa kepada dia akan hak Allah dalam hartanya berbentuk zakat, dengan sombong dia mengatakan inna utitu wa ilmin indi. Musa, tidak ada hubungan Tuhanmu dengan kekayaanku. Musa, saya kaya. Musa, pintar saya, strategi bisnis saya masya Allah, transaksi saya luar biasa. Apa akhirnya yang dilakukan oleh Allah buat Qarun ini? Wakhsafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia dan seluruh hartanya. Bukan dia aja yang tenggelamkan, Allah. Dia dan seluruh hartanya ke dalam tanah perut bumi. Saking banyaknya hartanya, harta dia. Bapak kalau cari harta di meninjau, gali tanah, dapet ameh, dapet rator, itu siapa itu? Harta siapa itu? Qarun, sampai ke meninjau juga ada hartanya dia. Sampai ke Jawa Tengah kali dapat peti, dapat emas. Punya siapa itu? Qarun juga baru pergi ke pulau. Temukan di sana pundi-pundi emas, harta punya siapa itu? Masih punya Qarun. Allahu Akbar.
Masih ada Pak Haji bisa mengimbangi KKN Korun? Belum. Tapi Allah hancurkan dia karena tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah Jalla fi'ala. Maka bila kita menginginkan kesuksesan di dunia sebelum akhirat, menginginkan kebaikan bagi harta kita, karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma khalatatil malu zakah illa ahlakat, harta yang sudah ada kewajiban zakat mal dalam harta tersebut lalu tidak dia keluarkan, ingat ini, hati-hati, illa ahlakat, niscaya zakat yang tidak dikeluarkan tadi merongrong menghancurkan harta Anda seluruhnya. Siapa yang ingin hancur hartanya? Tetapi ketika Anda keluarkan, Allah menjanjikan kepada Anda pertambahan harta, membersihkan jiwa Anda, membersihkan harta Anda. Dan Rasulullah menjanjikan pertambahan harta. Wa yurbis sadaqat, kata Allah, Allah tambahkan dari sedekah yang zakat Anda keluarkan. Dan Rasulullah mengatakan, mana qasamalum min sadaqah, tidak akan berkurang harta Anda dengan zakat. Lihat pertambahan, lihat kalkulasi berfikirnya. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah, Allah hancurkan harta riba, Allah kembangkan dan Allah tumbuhkan harta yang zakat, sedekahkan, sedekahkan. Coba lihat. A pinjam uang kepada B sebanyak 1 miliar. Lalu kata A kepada B, kapan engkau bayar wahai B? Setahun depan. Kata si A, saya siap, tapi tolong tambahkan 20%, 1,2 miliar berarti. Siap, siap. Berapa pertambahan harta si A ini? 200. Itu cara hitungan Anda. Kita lihat nanti cara hitungan Allah. Kemudian si A, alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak, ada uang 1 miliar dia. 200 juta dari uang dia diberikannya sebagian buat fakir miskin di sekitar rumah dia, sebagian fakir miskin di kampung dia, sebagian fakir miskin yang dilanda musibah di sana, sebagian untuk kerabat dia. Habis 200 juta dari 1 miliar. Berkurang hartanya. Jadi berapa hartanya sekarang? 800 juta. Berkurang berapa? 200. Itu hitungan siapa? Hitungan kita. Hitungan Allah. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba. Riba yang 200 juta bertambah tadi, kan bertambah tadi 1 miliar tambah 200, 1,2 miliar. Kata Allah, yamhaq, ini Allah hancurkan. Bagaimana bentuk penghancurannya terlalu panjang saya jelaskan, di antaranya inflasi. Sepakat semua para ekonom mengatakan bahwa selagi ada riba maka inflasi tidak akan pernah hilang dari mata uang kartal. Ini ijma para ekonom. Sampai Jepang mengambil keputusan, kita tidak akan bisa bebas dari inflasi sampai 0% bunga. Apa artinya? Selagi masih ada riba, berkurang terus harta Anda. Kenapa? Bagaimana perkembangan? Kenapa dia menjadi berkurang? Hah? Karena orang yang memakai uang pinjaman 1 juta hasil 1,2 miliar ini, dia memiliki usaha atau jasa, akan dimasukkannya biaya ribanya ke dalam barang dan jasanya. Sehingga harga barang dan jasa menjadi naik. Kalau naiknya suku bunga, naik harganya lagi. Bila naik, turun daya beli uang. Subhanallah. Hah? Yang menurut Anda bertambah uang dari 200 juta, kata Allah berkurang. Perkurangan benar-benar inflasi, belum lagi kurang keberkahannya, belum lagi neraka, kekal selama-lama dalam neraka. Secara hitungan dunia rugi, apalagi secara hitungan akhirat. Adapun Anda dengan bersedekah mengeluarkan zakat tadi, wa yurbi, kata Allah, Allah tambahkan. Menurut Anda kan berkurang 200 juta tadi kan ya? Tapi coba, lihat dalam kehidupan Anda sehari-hari. Orang yang menunaikan zakatnya dengan benar, kemudian membantu orang sekitar, karib kerabat fakir miskin di sekitar. Coba lihat, pernah jatuh miskin dia? Orang yang saya ceritakan tadi, setiap hari Jumat 300 lebih orang masuk ke ruang tengah rumahnya, silakan makan. Fakir miskin mau tetangga silakan makan siang, gratis. Menunya postat, bukan ikan teri, bukan sambal lado, kambing bakar, pakai nasi kapsah. Kalau di Siko seporsi 100.000 tuh, Aisyah makan lah semacamnya gratis. Setiap hari 300 orang lebih masuk ke rumah dia. Habis kekayaannya, Allahu Akbar. Hah?
jangan lupa kewajiban ini. Hitung zakat dengan baik. Ya, cukuplah, nanti kita akan kembangkan dalam tanya jawab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah berikan pembahasan secara singkat dari tema yang telah kita sepakati, yaitu wahai para pedagang, tunaikanlah kewajibanmu. Ya, insyaallah mudah-mudahan berikan pencerahan kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab seperti yang telah diberitahukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishar. Ihsan. Ishar. 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 Yes, yes. Masya Allah, Ishar. Ya. Saat ini saya belum jadi pedagang. Masya Allah. Saya masih sebagai karyawan, tapi pekerjaan saya erat sekali kaitannya dengan penjualan. Iya. Dimana kalau di suatu perusahaan yang berjualan itu para sales di depan, saya di belakang sales satu ini. Jadi katakanlah dalam setiap salah satu misalnya ada tender ya Ustaz. Yeah. Nah itu saya dan tim saya adalah orang yang melakukan persiapan tender tersebut. Yeah. Sampai katakanlah dari mulai kita menganalisa kebutuhan, kita melakukan persiapan, analisa dan lain-lain. Sampai kita menerbitkan suatu proposal harga dan akhirnya kita ajukan. Iya, yeah, Pertanyaan saya adalah terkait dengan masalah tender terbatas, Ustadz. Iya. Ya, jadi kalau tender terbatas itu biasanya satu perusahaan yang akan membeli produk itu akan mengundang beberapa perusahaan penyedia produk atau jasa. Iya. Biaya terbatas hanya mungkin 3. Iya. Nah, biasanya 3 perusahaan yang diundang ini biasanya memang yang sudah selalu menjadi supplier di perusahaan tersebut. Iya. Ya, sudah bahkan di antara supplier pun juga sudah terjadi keakraban. Iya. Tidak hanya ke yang akan membeli. Nah, iya. Dalam satu mungkin saya tambahkan lagi bahwa kemudian supplier-supplier ini dia memang sudah memasok sekian lama. Iya. Dan masing-masing mereka punya katakanlah area-area sendiri yang mereka mempunyai capability atau kemampuan untuk itu. Iya. Katakanlah ada A, B, C. Nah, iya. Dalam satu kondisi perusahaan untuk melakukan pembelian ini mereka melakukan tender terbatas tadi Ustadz. Yeah. Nah, biasanya sebelum melakukan tender itu ada salah satu perusahaan ini diundang untuk katakanlah memberikan semacam advice produk apa yang cocok yang sesuai dengan mereka. Mungkin dipersingkat ya, dan lebih sekali lebih jelas. Di depan juga masih ada. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan saya. Ya. Kadang di dalam tender itu Pak, yang terbatas tadi, itu masing-masing orang sudah tahu ini proyek siapa. Betul. Oh ini proyek yang A. Ya udah, kita sebagai peserta, jadi kita hanya sebagai partisipan saja. Ya. Hanya sebagai partisipan, ya intinya yang akan menang pasti si A. Terus. Dan biasanya mungkin ada pengaturan. Nah. Pertanyaan saya Ustadz, itu bagaimana hukumnya Ustadz dengan tender terbatas yang mungkin ada pengaturan di situ. Kemudian saya di tempat saya bekerja itu sebagai orang yang mempersiapkan tender, mempersiapkan harga dan lain-lain. Tapi begitu, sudah Ustadz. Tahu pemenangnya? Semua orang sudah maklum Pak Ustadz. Mantai. Sudah mengerti, oh ini proyek sih ini. Tapi harus dilakukan tender juga? Untuk mengikuti peraturan harus lakukan tender. Iya. Tanya lebar. Insyaallah dipahami. Ya. Terima kasih Pak Izhar. Lebar Pak Izhar. Iya. Bila sudah tahu pemenangnya, kemudian juga harus bikin tender, harus masuk segala macam, buang-buang waktu dan uang atau tidak? Main. Enak kan tanah abang, nggak perlu tender-tenderan kan? Langsung. Sibuk lanjut, mari. Direct. Ini tapi aturnya memang begitu ya Pak ya. Kita bukan tanah abang atau beliau. Kita bukan tanah abang Ustaz. Kita perusahaan ada aturannya nanti kalau enggak bisa diizin dicabut izin usahanya oleh pemerintah bahkan muka dia bikin jadi masuk penjara dianggap korupsi segala macam begitu kan ya. Apa boleh buat Anda diajak untuk berpura-pura atau bermain-main apa boleh buat. Tetapi selagi halal artinya jangan ambil sebagian yang supplier tadi ngajak Anda makan atau supplier tersebut memberikan gratifikasi hadiah kepada Anda walaupun hadiah itu umpamanya jam tangan atau pena jangan diterima. Walaupun selama ini hubungan baik. Karena hubungan baik terciptanya dengan adanya tender ini.
dengan tidak ada tender ini tentu Anda dengan dia tidak saling kenal. Berarti hubungan adalah hubungan bisnis, maka apapun hadiah yang diberikan kepada Anda, jangan diterima. Kalau terima, berikan kepada atasan Anda, kemudian terserah dia. Kalau dikembalikannya kepada Anda, terserah. Ya, karena ini dinamakan dengan rishwah, dan rishwah menghancurkan. Ya, dan ini pembuat rishwah pertama di dunia, yaitu para Yahudi mengetahui ini. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Masalah rishwah ini bukan masalah gampang. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya bahwa Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Rawahah untuk menarik kharaj, untuk menarik bagi hasil, karena perkampungan Yahudi, perkebunan Yahudi di Khaybar telah dikuasai oleh kaum muslimin dalam peperangan Khaybar, mereka kalah. Maka kemudian karena Rasul dan para sahabat jauh dari sana, Rasulullah minta mereka yang mengurus, kemudian bagi hasil. Ketika Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawahah ke sana untuk menarik bagi hasil tadi, kata mereka, mereka berkumpul besar-besar ramai-ramai, para pendetanya, para tokohnya, lalu menyambut dengan gerap-gerap gempita kepada Abdullah bin Rawahah. Tujuannya apa? Baru Abdullah datang mengatakan, Abdullah bin Rawahah ketika datang dia mengatakan, para pendeta itu mengatakan, ini hadiah untukmu. Dikumpulkan oleh dia emas, perak, barang-barang berharga dari warga-warganya, disogoknya, ini utusan Rasulullah yang akan menarik bagi hasil dari mereka. Jelas. Maka kemudian dijawab Abdullah bin Rawahah dengan jiwa yang kuat sekali. Coba antum bayangkan, ini 20 tokoh-tokoh, saya sendiri, masing-masing bawa, ada yang satu bawa emas, ada satu bawa perak, ada bawa segala macam hadiah. Pak Ustadz, ini hadiah, tolong Pak Ustadz terima. Berani enggak saya nolak? Allahu musta'an. Berat memang. Tetapi Abdullah bin Rawahah, karena sahabat Rasulullah ditempa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sangat gampang dia mengatakan, ya ma'syaral yahud, wahai orang-orang Yahudi, wallahi innakum la abghadu khalqillah ilayya, kalian adalah umat yang paling kebenci. Allahu Akbar. Ente sendiri ini 20 orang para petokoh, belum di belakangnya rakyatnya, tetap dia bilang begitu. Tetapi wa ma dzalika bihamiliya la'an ahifa 'alaikum, kebencianku kepada kalian tidak menyebabkan aku menarik lebih banyak daripada dikatakan Rasulullah. Rasul bilang bagi dua, saya tidak akan tarik lebih dari seperdua. Jangan kalian takut, saya tidak akan menzalimi kalian. Kan mereka pikir dengan adanya uang sogok tadi, mereka akan dapat ditarik lebih kecil. Wa khaffif 'annal kharaj, ini hadiah, tolong tarik lebih, kurangi tarikan. Kata Abdullah bin Rawahah, kalian rumah yang ku benci, tapi aku tidak akan menarik lebih, karena kalau benci biasanya tarik lebih kan ya. Anda kalau benci orang ingin menzalimi dia kan, tapi kata dia, aku tidak akan menzalimi karena aku benci dengan kalian. Aku hanya melakukan amanah Rasulullah SAW. Ini emas permata yang kalian berikan kepada aku, ambil kembali, tarik kembali. Ya akhi, sendiri tokoh banyak segitu berani, apa yang buat dia berani? Keimanannya kepada Allah di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarang orang-orang siap seperti ini. Ustaz, siap Ustaz, jangan sampai saya dapat musibah seperti ini. Hanya berdoanya saya musibah berat ini, kata siapa, siap. Saya ngomong di sini siap saya, tapi kalau berhadapan, siapa yang tidak ingin? Ustaz, rumah Ustaz, nih, ini cek segini Ustaz, ini mobil kunci silakan bawa Ustaz. Mau apa lagi? Takut semua seperti itu. Jangan menghadapi musibah seperti ini. Maka para pendeta Yahudi tersebut langsung mengatakan yang mereka tahu dari Alkitabnya, sifat-sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ard, dengan kejujuran orang pegawai seperti inilah langit dan bumi ini masih berjalan dalam rotasinya. Karena Rasulullah mengatakan apa, dan itu perkataan pendeta Yahudi itu. Dan dalam hadis Rasulullah juga begitu, iza wasidal amri la ghairi fastazir sa'ah, iza duyi'atil amr, ketika ditanyakan, kata Rasulullah mengatakan, bila sebuah pekerjaan diserahkan kepada bukan ahlinya, tanda-tanda kiamat. Ditanyakan apa maksudnya Rasulullah, bila sifat amanah telah disia-siakan. Sifat amanah telah disia-siakan, ada koruptor yang banyak di sana berarti. Ketika koruptor banyak terjadi apa? Tanda-tanda kiamat sudah dekat.
berarti Anda wahai para koruptor penyebab kiamat terjadi. Tolong kurangi koruptor Anda sehingga kiamat mundur sedikit. Ah, Allahul musta'an. Cukup saya kira ya, Pak. Yang posisi saya adalah sebagai suppliernya Ustaz. Antum suppliernya. Iya, sebagian dari supplier yang tiga peserta. Tapi antum alhamdulillah enggak ngasih tip sana sini kan ya. Saya enggak ngasih, saya hanya memberi kewajiban, okay, kita perlu buat proposal seperti ini, nanti saya kasih murni sales, gitu. Setelah nanti mereka ada deal, tapi saya tahu bahwa mungkin ini tendernya diatur dan minta data, minta informasi dari saya. Setelah saya deal baru dikasih. Saya tidak tahu dealnya seperti alhamdulillah, apa. Alhamdulillah, jangan tahu lagi. Udah sampai situ berhenti. Tertahu bahaya. Ya. Tertahu kewajiban Anda untuk melarang perusahaan Anda. Saya tidak mau bikin kontrak kemudian Anda di belakang ngasih riswah. Agar perusahaan Anda tetap terus berdiri. Dan bukan perusahaan Anda saja, langit dan bumi kita pinjak ini agar tetap berdiri. Bila tidak hancur kita ya akhi. Kalau kita tahu Ustaz, gimana Ustaz? Oh ini ternyata ada. Wajib Anda menasihati mereka. Dan sekiranya setahu saya, sampai pun perusahaan non-muslim ketat dalam masalah ini. Peraturan gratifikasi ini apakah milik muslim saja? Bahkan di sebagian negara kafir yang komunis, ketat, lebih ketat daripada negara muslim. Sedikit saja langsung dipecat. Karena dia tahu ingin menghancurkan usaha dunianya. Dia yang cari di dunia. Kita yang kita cari bukan dunia saja. Orang yang mencari dunia saja ketat dalam hal ini. Maka kita mencari dunia dan akhirat harusnya lebih ketat dalam hal ini. Maka bila Anda tahu kewajiban menasihati, katakan kepada mereka saya enggak siap seperti ini. Kalau mereka kalau tetap saya harus jalan juga menyiapkan itu gimana? Kalau mereka tetap juga masalah, rezeki Allah luas. Saya bikin perusahaan sendiri. Cukup ya. Baik, cukup ya. Betul, subhanallah, ada beberapa teman Masya Allah. Dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan secara nuraninya, secara syar'inya, karena perusahaannya mengandung alkohol, dia enggak mau ada campuran alkohol. Tetap pabriknya resign dia, sekarang bikin pabrik baru menyaingi pabrik ini. Halal produknya dia, tinta, untuk tinta bukan tinta yang biasa, tinta yang mahal, tinta yang di kertas atau yang di plastik, itu tinta mahal itu. Itu pakai alkohol. Dia tidak mau. Ketika dengar kajian saya dia tidak mau. Sekarang saya resign, saya bikin pabrik yang baru. Sekarang proposal sudah saya siapkan dan minta bantu untuk dihubungkan kepada bank syariah. Sudah saya hubungkan, sebentar lagi pabriknya muncul. Dari karyawan jadi pemilik pabrik. Enak gitu, ketika Anda bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Bukan tujuan Anda bertobat cari kaya, bukan. Tapi ketika Anda bertobat dan serius, Allah mudahkan urusan Anda. Bukankah Allah mengatakan وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ جَعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula, maka Allah buat untuk dia jalan keluar yang banyak. Dan Allah berizki dari jalan-jalan yang dia tidak perkirakan, di luar kemampuan ekspektasi dia, Allah berikan rezeki. Jelas, Allah yang berikan rezeki. Nah, ya baik. Demikian ya, insya Allah jelas. Tadi ada ibu-ibu satu yang sudah berdiri, ya sudah memegang mikrofon. Silakan disingkat ya, ibu pertanyaannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Dalam satu ayat saya membaca Allah berkata, ahalallahul bai' wa harramur riba. Yang saya tanyakan, ketika kita berdagang kita perlu modal, lalu kita terpaksa harus pinjam misalnya di suatu bank yang harus di situ ada bunganya. Artinya sudah jelas itu ada riba. Pertanyaan saya, ketika saya sudah berkaitan dengan meminjam uang lalu di situ ada ribanya, dan kita juga pemberi sadar pinjaman ya, meminjam bukan memberi pinjaman. Mantai. Ya ini kasus ya, tetap bukan aku, bukan saya. Iya betul. Lalu si peminjam itu menjalankan uang pinjamannya itu untuk dijadikan jual beli perdagangan. Dia sadar dan dia di samping itu juga dia menjalankan sedekah setiap harinya. Yang saya tanyakan, pertama apakah masih ada keberkahan dari rezeki yang dia dapatkan sedangkan modal diambil dari riba. Yang kedua, apakah bisa dosa riba yang dia lakukan dengan sedekah yang dia berikan itu bisa menyeimbangi. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan Ibu itu lebih dekat. Ustaz, yang terlanjur berbuat riba, cara mengatasinya diimbangi dengan sedekah gimana? Gitu ya. Allah tadi kan sudah bilang, yamhaq, hancur. Hancurnya itu pelan. Tidak hari ini Anda pinjam riba, hari ini nol modal Anda terlilit utang, tidak.
Tapi tunggu, kata yamhaq itu mahaqal qamar. Dalam bahasa Arab, mahaqal qamar, bulan berkurang. Apakah bulan berkurang dari bulan purnama besok langsung nol? Tidak. Pelan-pelan. Dan lihat inflasi pelan-pelan. Berkurang. Ini yang mengatakan Allah. Lalu nak kata ustaz, kalau gitu kekurangannya saya tutupi dengan ayat yang kedua. Wa yurbis sadaqat. Allah kan tambahkan sedekah. Baik. Saya tanyakan. Biasanya si fulan ini minjam modal dengan cara riba berapa angkanya? Anggap 1 miliar. 1 miliar pinjaman modalnya. Bunganya berapa persen? Anggap 20% berarti 200 juta. Yang harus dibayar 1 tahun. Betul. Yang dia sedekahin berapa, Teh? Berapa? 200 juta apa 1 miliar yang disedekahin dia? Berapa? Pak, 200 ribu itu kalau tasale itu. Kalau tasale. Lepas ya lain cari tasale 200 ribu. Gimana mengimbanginya? Kalau dikeluarkan dia 200 juta, itu baru seimbang. Tapi apakah juga akan diberkahi? No, tidak. Allah bilang ini hancur. Jelas ibu. Maka cara mengimbangi dari riba tidak ada kecuali satu jalan, bertaubat kepada Allah jalla fi'ala. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang terlanjur berbuat riba, berhenti kata Allah. Bukan tutup dengan sedekah, bukan, berhenti. Kalau saja Allah mengatakan berkurang pasti sedekah dan berkurang tadi pelan-pelan. Sedekah Anda pelan-pelan atau tidak? Sekali dong besok enggak sedekah. Imbang enggak dengan kekurangan tadi? Tidak. Maka seorang yang mengerti cara berdagang, mencari keuntungan yang besar, tidak pernah dia dengan pinjaman riba. Ini bukan satu dua kali saya dengar testimoni pengakuan para pedagang, para pengusaha yang sebelumnya tidak pernah terlibat riba, terjatuh, sempat melakukan riba, jatuhnya setelah jatuh diimpuk ditangguh. Terjatuh jatuh ditimpa tangga. Lihat, perhatikan. Terakhir saya dengar salah seorang ibu ustaz ketika dalam sebuah seminar di Bogor, ketika saya kerjasama dengan salah seorang teman, ya, dia menyerahkan dana kepada saya 2 miliar. Lalu saya putar. Kesepakatan antara saya dengan dia, saya berikan 20 juta per bulan ke dia sebagai keuntungannya. Padahal ketika saya mendengar ceramah ustaz, ini bukan keuntungan tetapi ini adalah riba. Karena modalnya tetap dan untung belum tentu 20 ribu. Ini riba namanya. Ketika saya tahu, saya cut, saya hentikan perbuatan itu dan saya selesaikan. Lalu saya jelaskan kalau mau bentuknya sekarang bagi hasil. Untung betul-betul dibagi, rugi Anda yang tanggung. Siap dia Ustaz. Malah kata dia, kalau gitu saya kucurkan dana 20 miliar. Sekarang Ustaz, yang dia terima dengan saya setelah bagi hasil lebih 3 miliar. Dari 20 miliar, lebih 3 miliar per bulan. Apa bisnisnya? Wallahualam. Yang jelas permasalahannya adalah dari permasalahan yang berpindah dari yang haram kepada yang halal, Allah bukakan rezeki dia. Tadi cuma dapat 20 juta haram. Kini dapat berapa? 3 miliar halal. Anda mau 20 juta atau 3 miliar? 20 juta haram, 3 miliar halal, mau yang mana? Alhamdulillah. 5 miliar Ustaz halal lah, itu ya bagus. Ambo sama jangan botol. Allah Ustaz. Jelas Ibu, tidak seimbang itu Ibu. Allah ibarik. Kalau dia bersedekah, Allah tidak terima sedekahnya. Karena sedekah dari harta riba tidak terima oleh Allah Jalla fi'ala. Allah salimaku. Insyaallah cukup jelas ya dari jawaban Ustaz. Dan satu lagi, setelah itu kita akan angkat pertanyaan yang di kertas ya. Karena kita bergantian, tiga pertanyaan secara langsung, tiga pertanyaan di kertas. Tadi yang bertanya, Bapak ya silahkan, jadi itu ya sebentar ya nanti. Tapi dipersingkat Pak ya pertanyaannya. Iya Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrial. Pak ya, berdiri Pak. Ya. Berdiri iya. Nama saya Afrial Divai.
Yang akan saya tanyakan terkait dengan menunaikan kewajiban sebagai pedagang. Iya, Pak. Okay. Seperti umpamanya mengeluarkan zakat mal. Iya. Apakah kalau kita ketahui kan yang zakat mal itu harus kepada asnaf yang 8. Iya. Ini sebagian dari kita kan juga ada yang memanfaatkan asnaf 8 umpamanya orang yang berutang sebagai umpamanya untuk bangun masjid. Untuk membangun tempat-tempat ibadah lainnya dengan mengatakan atas nama orang yang berutang, lalu dia terima itu untuk membangun masjid. Apakah itu boleh, Ustaz? Ya, Allah berakfir. Siapkan untuk membangun masjid mungkin saja. Ketika kita sudah mengetahui kewajiban dalam harta kita, hitung dengan baik. Banyak orang dalam ketika dalam permasalahan antara dia dengan karyawannya, hitung-hitungannya Masya Allah teliti. Dia dengan pajak hitungannya teliti. Ketika menghitung zakat, asal saja keluar. Menurut dia sudah lebih batas. Itu lebih banyak tuh pembagian, lebih banyak tuh. Lebih banyak gimana? Tadi saya terima 1,3 miliar masih sedikit itu. Tapi memang kekayaannya luar biasa. Kayaknya 200 miliar dolar US. Pertama, kalau mamanya ragu, hitung dulu, ragu coba bertanya. Ya. Alhamdulillah SIP belum mampu menjawab, tapi saya insyaallah bisa membantu. Ambil nomor telepon Ambo, telepon Start. Ya, ada juga teman-teman yang bisa membantu yang Ambo do namanya. Saya ada sebuah PT konsultasi syariah nama ETA, ada nomor NPWP-nya, ada nomor izin usahanya, segalanya lengkap. Erwandi Tarmizi Associates, bisa hubungi di sana atau bisa telepon saya langsung. Ya. Nanti saya bantu cara menghitungkan zakatnya. Secara garis besarnya, zakat yang dihitung adalah barang yang diperjualbelikan. Baik barang itu ada di toko ataupun di gudang yang akan dijualbelikan. Baik barang sudah jadi ataupun setengah jadi. Baik barang yang kalian sudah laku, berarti dalam bentuk uang kan sekarang. Baik barang laku atau belum. Ketiganya itu tempo zakatnya dihitung semuanya. Kalau ngitung uang kan gampang, ngitung barang tadi dihitung dengan harga per hari itu, bukan harga pada waktu beli. Dinamakan dengan qiimah istibdaliyah. Dapat harga semuanya dikali 2,5%. Dikali 2,5% berapa ini terserah. Semakin besar aset Anda, semakin besar yang dikenakan zakat. Adapun rukonya tidak. Mobilnya tidak. Ini yang dizakatkan hanya barang yang itu dijualkan. Kalau pakaian berarti pakaian saja. Mesin hitungnya enggak dijual, enggak dihitung. Adapun apa mainan boneka-boneka aksesoris boneka-boneka itu jangan dihitung. Itu kan enggak mau dijual kan? Itu tidak dihitung. Setelah dapat angkanya ini besar, sebagian orang besar. Saya pernah masih seorang pelatih yang memberikan pelatihan tentang zakat. Ada salah seorang peserta pelatihan itu ketika dia menghitung zakat pribadi dia tulis angka 5, 40, 10. Dia nanya, Ustaz saya zakatin berapa Ustaz ya? Kenapa Ibu? Ini 40 apa ini? Ini 40 miliar Ustaz. 40 miliar ini adalah modal yang saya putar untuk pembuatan catering saya. Dia ternyata mempunyai catering terbesar di kota Surabaya. Yang ini 10 apa Ibu? Ini 10, ini laba bersih setahun. 10 miliar? Iya, Alhamdulillah 10 miliar. Saya zakat dari mana Ustaz? Dari 2,5% 10 miliar atau 40 miliar? Saya katakan dari 50 miliar Ibu. Zakat bukan dari laba saja. 20 miliar kali 2,5. Banyak lah ya. Alhamdulillah banyak. Segitu zakat satu orang ibu-ibu. Setelah tahu angka ini, bersih harta Anda. Dan bertambah harta Anda. Jangan kira keluar 200 juta rugi saya. Kata siapa rugi? Allah bilang untung Anda. Allah bilang untung Anda. Dan bahkan orang-orang yang tidak punya uang iri dengan Anda. Ustaz iya banyak ilmu, tapi piti nak do. Piti nak do, bakal berzakat. Bakal bantu orang. Bantu je doa salah. Adanya bantu je doa. Yang ini punya harta, bisa bantu orang dengan doa, bisa dengan harta. Maka ada diri kau. Maka dengan mikir setelah dapat angka, baru berikan kepada asnaf yang 8. Asnaf yang 8 ini, Allah urutkan tetapi tidak harus tertib. Mana saja yang ada. Tapi lihat kenyataannya siapa yang paling berat. Ada di sana fakir miskin. Ada fukara. Kemudian ada gharimin, orang yang berhutang.
ada yang bisabilillah, ada yang menusabil. Hah? Lihat di sekitar Anda mana yang ada. Yang dia berhutang untuk masjid tadi, siapa yang nyuruh dia berhutang untuk masjid? Berhutang itu yang boleh dibayarkan, utang untuk kebutuhan sendiri atau mendamaikan orang. Bukan untuk masjid, utang sebenarnya tanggung sendiri. Siapa yang nyuruh dia? Nanti kan mau cari pahala kan ya? Anda berhutang tujuan itu apa? Dapat pahala Ustaz, ya udah ambil pahala sendiri. Saya enggak mau bayarin. Kan Pak nanti saya dapat enggak dapat pahala lagi sampai hutang Anda. Siapa yang nyuruh? Tidak pernah masjid dibangun dalam Islam dengan cara hutang. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanahnya Rasulullah beli, enggak ngutang, tidak mengutang Rasulullah tanah, beli tanahnya dari seorang anak yatim. Masjid Nabawi sekarang itu dibeli Rasulullah dari anak yatim. Kemudian diwakafkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah. Karena syarat masjid adalah wakaf. Kemudian dibangun ala kadarnya. Sehingga ketika hujan, Rasulullah sujud. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah di malam Lailatul Qadar sujud dan hujan turun dan mukanya basah terciprat air hujan. Itu masjid Rasulullah. Masjid Anda bocor enggak? Ini enggak bocor dah. Tapi ngutang. Allahul musta'an. Sehingga habis dana kaum muslimin untuk masjid. Anda lihat masjid bagus dan indah sekali, tapi di sekitar masjid fakir miskin banyak yang enggak makan, tidak berpakaian, tidak penuhi sekolahnya. Maka di masa Umar bin Abdul Aziz, ketika pemerintahan dia, datang Sadanatul Ka'bah, surat dari orang yang menjaga mengurus Ka'bah. Wahai Umar, tolong belikan kiswah untuk Ka'bah. Kiswah Ka'bah itu tidak murah, itu mahal, dari sutra dari segala macam, bahan mahal, benang betul benang emas. Apa dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak berikan pakaian untuk Ka'bah sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya pakai pakaian dan mereka kenyang. Begini cara prioritas dalam memberikan dana untuk yang butuhkan. Ka'bah tidak makan, tidak digaya baju, kedinginannya tidak? Tidak. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakir miskin, baju cabia-cabia, parit lapa, bisa lalu? Anda bisa. Mana lebih prioritas penting? Ini orang dalam menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka kalau ada gharimin datang ke Pak Haji, bilang, kinilah berubah Pak. Mas Haji, Pak itu kalau tidak mau bangun, kan tidak lapar, kan tidak kedinginan, dan tidak ada atap pakai AC. Kan? Pakai AC malah dinginnya Pak. Tapi kalau orang fakir miskin di tetangga-tetangga kita ini, tidak pakai baju dia, uang sekolahnya terlambat, akan datang orang yang menagih hutang kepada dia segala macam. Saya buat dia, saya serahkan zakat saya betul. Allah berkati. Jelas Pak Haji. Allah salam. Iya, baik. Alhamdulillah cukup jelas dari jawaban Ustaz. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah dicatat ya oleh para hadirin sekalian. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Ya Ustaz, bila saya memiliki simpanan emas, kemudian emas tersebut dipinjamkan kepada orang lain untuk dia manfaatkan. Apakah piutang tersebut bila telah melampaui satu tahun harus dibayarkan zakatnya oleh saya? Alhamdulillah, jelas pertanyaannya kan ya. Saya punya emas 1 kilo. Lalu ada teman, saudara, kerabat, tetangga, Pak Ustadz, saya pinjam emas 1 kilonya dulu buat usaha. Ya, kapan mau dikembalikan? Insya Allah 7 bulan saya kembalikan Pak Ustadz. 7 bulan kembalikan ya, karena bulan ke-8-nya itu jatuh tempo zakatnya. Karena saya zakat bulan sekian sebelumnya, 3 bulan sebelum ini saya sudah jatuh tempo zakatnya. Insya Allah Pak Ustadz, saya kembalikan. Tapi biasanya orang kalau sudah mulai usaha, kan enggak mau kurang kan? Maunya bertambah terus kan? Diulur lewat waktunya. Pak, ameh tadi. Alul ni Ustaz. Aku rumah aku ruko lombek sekalinya. Taib. Berarti lombek nampak ke mapa. Iya Pak Ustaz. Lewat. Lewat setahun. Apakah saya wajib mengeluarkan atau tidak? Lihat.
Kalau saya punya uang lain dan mampu saya keluarkan dari uang yang lain. Jelas? Kalau tidak, saya tunggu dikembalikan dia. Ternyata 2 tahun baru dikembalikannya. Berapa kali saya berzakat? Sekali atau 2 kali? Khilaf para ulama dalam hal ini. Pendapat yang terkuat dan benar pendapat Syaikh Abdul Aziz rahimahullah, cukup sekali. Karena di tangan dia. Masa saya keluar 2 kali, saya tidak dapat manfaat dari harta tersebut. Kalau di tangan saya, iya tiap tahun saya keluarkan. Ini harusnya sudah saya terima, umpamanya 13 bulan yang lalu, sekarang mundur 13 bulan. Terpotong lagi zakat. Kali keduanya. Kali pertama memang iya saya kekeluaran. Kali kedua saya enggak pakai lagi kan. Dipotong juga lagi. Maka Allah Ta'ala pendapat yang terkuat, kapan dikembalikan dia, keluarkan zakat cukup sekali. Karena di tangan Anda tidak bisa Anda gunakan. Bukan di tangan Anda, tidak bisa Anda gunakan. Allah barik fik. Baik, insyaallah jelasnya dari jawaban Ustaz. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya pernah menabung di bank konvensional di mana bunga banknya tidak pernah saya ambil. Nah, pertanyaannya, bolehkah bunga bank itu saya berikan kepada salah satu keluarga saya, Ustaz? Bunga riba untuk keluarga saya. Enggak ada betinan halal era. Iya Ustaz, tambah yang halal. Sebetulnya ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku karena Allah jalla fi'ula, sebelum ada secara fisik mendapatkan uang dari bunga pertambahan dana atau modal yang Anda simpan di lembaga keuangan tadi, baru saja ketika membuka rekening, di mana ketika ada pernyataan yang ditandatanganin setelah mengisi aplikasi formulir untuk pembuatan rekening, di sana ada bahwasanya di antara klausulnya Anda akan diberikan bunga sekalian dari uang Anda. Lalu tanda tangan setuju kan ya. Apa artinya ini? Anda akan diberikan riba oleh dia. Lalu Anda tanda tangan setuju. Boleh? Boleh enggak? Allah mengharamkan awak setuju. Allah haramkan. Wa haram riba. Allah haramkan riba. Lalu Anda tanda tangan semangat setuju. Sudah berdosa. Tuh kalau itu bahasat, bah kini apa yang mau lebih elok? Mulai. Kalau gitu sekarang datang ke bank yang buka dulu rekening itu. Sini aplikasi yang dulu yang saya tanda tanganin bahwa saya dapat bunga. Ini tolong coret ya. Saya enggak mau riba. Mau bank itu? Lah yang mau bank tuh. Oh Ustaz, itu kalau Bang Udin tidak mau Ustaz. Kalau Bang Menekin itu tidak mau Ustaz. Mau dia. Mau. Saya yakin mau. Kalau tidak mau dia gertak. Cuman cara gertaknya? Ya kalau tidak bisa Pak, saya kan Muslim. Saya mau cari bank yang bisa aja. Saya cabut rekening saya di sini, saya cari bank yang bisa. Apa tindakan dari bank itu? Oh sebentar. Oh bisa, kata dia. Demi Allah. Beberapa orang ikut pelatihan saya, dia nasabah prioritas di sebuah bank riba milik pemerintah. Sebuah prioritas berarti dananya ada 1 miliar lebih kali ya. Ketika dia bilang, Pak saya enggak mau aplikasi ini, ada perjanjian bahwa saya diberikan bunga, saya berarti dapat riba. Ini kan sebetulnya menguntungkan bank atau memberikan bank kalau Anda enggak mau? Menguntungkan dia, dapat bunga dia. Tapi karena mereka sudah dipatri dengan riba kepalanya, untung pun enggak mau dia, yang penting riba dia mau. Allahu Akbar. Kalau Anda pedagang tanah abang, amuh enggak tuh? Enggak keluar pitih, le amuh kan? Untung enggak, dia enggak mau dia untung. Biar dia rugi. Begitu pengorbanan terhadap riba itu. Biar siap rugi demi riba. Tapi kalau Anda katakan, dan itu dikatakan oleh teman saya, murid saya tersebut, ya udah, kalau apa enggak mau saya pindahkan ke rekening saya. Rekening saya cabut, saya tutup, saya cari bank yang mau. Kata kepala cabang itu, sebentar pak, kata dia. Cari sistemnya, ini udah sistem pak, gak bisa pak. Saya mau cabut sekarang, sebentar pak. Satu kali klik, oh pak, bisa. Sekarang bisa tanpa bunga, udah. Rekening dia tanpa bunga, selamat dari riba, alhamdulillah. Jelas.
Ketika itu masih masuk bunga riba pada waktu itu, baru sedekahkan. Tapi kalau masih ada pernyataan ini, berarti Anda masih setuju sampai hari ini. Iya atau tidak? Lejaleh. Alhamdulillah. Solusinya bagaimana saat jika sudah terlanjur, uang riba itu sudah ada, apakah diambil ataukah dibiarkan saja? Yang sudah ada diambil. Ya. Untuk yang sudah ada diambil, berikan kepada fakir miskin, boleh. Ya, jelas. Baik kerabat apun orang lain. Kalau kerabat tersinggunglah hatinya. Nih, kau ada piti riba sekenek nih. Misal, piti riba sangenek lo lah ya. Allahu Akbar. Lagi yang halal lagi yang tidak banyak. Tiba-tiba bunganya kan kecil kan? Kasih zakat sedekah Anda tadi mana? 2,5% dari semua aset Anda tadi mana? Barang dagangan Anda umat sampai 2 miliar, 1 miliar, 2,5%-nya berapa? 25 juta kan ya? Nih, kopiti 25 juta nih, ha. Sedekah zakat halal sanang ati uni tadi. Teh nih ke ada gak sekenek dah tibu tiba-tiba. Bisa tuh. Ya, pelecehan ini. Kalau mau juga kasih uang riba, diam-diam aja, kasih aja. Anda lihat dia fakir miskin, karena uang riba, bunga riba. Ya, kita Allah berkah. Ya, baik, demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan faham. Dan selanjutnya ini pertanyaan yang ketiga, kita disiapkan untuk yang bertanya langsung. Ya Ustaz, rumah saya masih kontrak, tetapi saya memiliki barang dagangan yang telah mencapai nisab. Apakah bisa dikeluarkan zakatnya Ustaz? Rumah saya masih ngontrak, tapi harta perniagaan saya sampai nisab. Apakah saya wajib zakat atau tidak? Dilihat. Anda ngontrak sesuai kebutuhan atau melebihi kebutuhan. Artinya, Anda dengan anak 5 dewasa, kita suami istri. 5 dewasa, 3 laki-laki, 2 perempuan. Berarti butuh kamar berapa minimal? 4 lah ya. 6? 4 lah ya. Anak perempuan sekamar, satu kamar lebih besar buat mereka bertiga. Laki-laki, dua kamar. Satu buat kita. 4 lah minimal. Ya, rumah ada Ustaz, tapi rumah cuma 2 kamar. Enggak boleh Anda tinggal di sini 2 kamar. Berarti untuk Anda satu, satu lagi buat anak perempuan laki-laki Anda. Haram ini, akhi. Banyak kita lihat di sebagian daerah, di kota-kota besar umumnya. Anak laki perempuan sudah balik, tidur di kamar ruang tamu. Kalau buka pintunya kelihatan tidur. Sering kan ya, di sebagian daerah. Saya pernah dulu di daerah Matraman, subhanallah. Tinggal situ waktu masih kuliah Jakarta. Haram bagi Anda ini. Kalau asan tidak mampu, pindah kontrak yang mampu dibayarkan dari zakat. Ya. Maka kalau rumah kontrak ini sesuai kebutuhan, dia akan mengurangi hitungan zakat tadi. Bayarkan dulu rumah ini kontrakannya ya selama 1 tahun. Ya, kebutuhan zakat sekali setahun kan ya. Lihat masih sampai nisab zakat atau tidak lagi harta tadi. Kalau berkurang dari zakat, tidak ada zakat, nisab zakat. Nisab zakat berapa? 85 gram emas. Umpamanya Anda miliki barang dagang, baju atau apa, kain atau barang dagangan senilai 85 gram emas, 45 juta lah ya. Senilai 45 juta. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tadi kontrakan 12 juta setahun, 1 juta sebulan. Oh, berarti bayarkan kontrak dulu. Yang berikan kontrak dari 45 tinggal berapa lagi? Kurang kan? Ya, kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Allah berkat. Ya, demikian untuk 3 pertanyaan yang dibacakan dari secara kertas. Selanjutnya silahkan. Tadi sebelah sana belum, mungkin ada yang bertanya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ridho Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ridho. Ustaz, saya mau nanyain apa hukumnya jual celana cowok yang isbal Ustaz. Celana cowok isbal. Celana cowok isbal ini yang belinya pendek atau tinggi? Kalau belinya pendek semuanya isbal ukuran dia. Sedangkan pinggangnya gadang. Maaf, antum bisa bahasa Padang? Oh, bisa.
pinggangnya lebar, dia pendek. Berarti semua celana isbal sama dia, kapan dia boleh beli celana? Pak, kalau gitu nggak bisa celana potong dulu Pak, biasa saya beli. Enggak. Ya, Anda buat ukuran standar, tapi ukuran standar Anda ini tidak isbal, ukuran standar, paham? Untuk ukuran sini, ukuran isbal tidak standar segini. Lalu dibeli dia, halal. Standar Indonesia mungkin kayaknya isbal. Enggak tahu saya. Standar Indonesia mungkin isbal, enggak juga. Makanya saya bilang Anda bikin standar, jangan Indonesia. Indonesia standarnya Allahu Akbar. Kalau celana ketat sebentar. Maka buat standar sendiri ya, ukuran A, ukuran apa biasanya? S, M, L, XL, double XL. Lihat buat ukuran ini ya, biasanya normal orang ini enggak isbal. Ternyata dibeli orang yang pendek. Isbal bagi dia. Oh, enggak jodoh. Berarti setiap orang pendek datang ke toko Anda, Papa enggak bisa isbal semua celana di sini bagi Bapak. Bapak bolehnya celana yang 3/4 aja atau celana yang celana pendek buat Bapak biar enggak isbal. Enggak, bukan itu maksudnya. Paham itu? Allahu akbar. Celana yang ketat, Ustaz. Sama juga dengan ukuran tadi. Celana yang ketat sama tidak boleh. Kalau maksudnya ukuran itu untuk orang biasa, biasa sama pas. Tapi dipakai oleh orang yang gendut, semuanya ketat semuanya bagi dia. Paham? Buat ukuran standar, ya, kemudian jual. Allahu barik fiik. Cukup ya. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, jazakallahu khair dan silakan. Hadirin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz, saya mau nanya. Iya, Pak. Kemarin ini ada teman punya tanah. Punya? Punya tanah. Hah. Nah, dia nawarin Bang, bisa gak jualin tanah ini? Bisa harga, jualkan tanah ini. Iya, bisa gak jualin tanah ini katanya. Berapa harganya? Ya sebutin harga misalnya 5 juta semeter. 5 juta semeter dari dia. Dari dia ya. Nah, Abang jual terserah Abang lah. Saya jual ke orang, saya naikin harganya dari harga itu. Sudah izin ke dia tadi? Izin dari dia. Boleh kata dia. Cuman dia jual ke, kan saya kan cuma perantara aja, ketemu orang yang mau beli, dia yang tadi buka harga 5 juta itu, bilang ke dia harganya harga saya. Boleh gak tuh, Ustaz? Boleh. Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Ini bagus ini, subhanallah. Ada yang lain? Ada lagi gak tanah yang lain maksud saya? Maksud saya ada yang lain gak tanah yang lain? Siapa tahu kita bisa bantu-bantuin, lumayan kan? Dari 5 juta kita jualin 7, lumayan, alhamdulillah. Dapat ilmu antum di sini, dapat rezeki juga. Makasih banyak, Ustaz. Allah barik. Ini boleh berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Bukhari dan kitab sahihnya, bi' hadza tsauba bi kadza fama fawqahu fa huwa lak. Boleh. Kalau sini berarti kantau berarti ya. Kalau ya kantau. Ini kantau yang boleh ada, kantau syariah, Masya Allah, kantau syariah. Pernyataannya kata Ibn Abbas, bi' hadza tsauba, jual kain ini. Bikada, harga sekian, jual kain ini satu meterannya, satu balnya, satu fisisnya, harga sekian, kata Ibn Abbas. Umumnya harga satu dinar, atau harga 100 ribu. Fama fauqahu fahuwa lak. Kalau engkau bisa jual di atas itu, sisanya ambil olehmu. Jelas? Ini kantau syariah. Tapi kalau kantau, tukang kantau tersebut deal dulu dengan orang, baru dia cari barangnya, ini kantau haram. Paham? Karena dia menjual barang yang bukan milik dia. Tapi deal dulu dengan toko-toko tadi. Pak Ji, Pak kan sekampung kan Pak Ji? Iya betul, sekampung. Apa nak? Mau jual lah baju-baju Pak Haji ke lah. Misalnya dia mau foto segala macaman. Hah? Berapa Pak Haji kambo persen? Terserah dari maaf. Perlu terjemahan? Gak perlu kan ya? Tapi mereka perlu ini. TV-TV ini perlu terjemahan mereka ini. Kalau maunya datang seseorang, ke orang-orang yang datang ke toko-toko Anda atau tukang tanah tadi, Pak, kalau dia langsung jualkan begitu saja, kemudian kepada pembeli, lalu baru datang ke toko-toko tadi, beli, diambil barang, ini tidak boleh. Tapi ada kesepakatan sebelumnya, datang orang-orang para perantara ini, datang ke toko-toko tadi, Pak, saya boleh dong jualin baju-baju Bapak produk? Oh silakan, saya senang hati.
harus saya bayar dulu nggak pak cash? Oh nggak ada masalah, bawa dulu aja, kita kan sudah saling kenal, saya kenal Anda adanya jujur. Oh ya udah, yang ini berapa harganya pak dari bapak? Oh sekian, yang ini pak sekian, yang ini pak saya foto-foto boleh pak, silahkan, yang penting saya dapat sekian, dapat izin ini alhamdulillah. Boleh dia jual offline, boleh dia jual online, kan dapat izin ini, berarti dia agen atau wakil dari si pemilik barang. Seperti yang tadi, tanah tadi, tolong jualkan dari saya harga sekian. Anda jual di atas itu, Allah ingin berikan rezeki kepada Anda. Dijual, dia tak bilang harga 5 juta per meter. Sudah lama dia jual-jual gak laku-laku. Besok, orang perantara tadi dia bawa pembeli harga 6 juta per meter. Hah? Kemudian tanahnya 10 ribu meter. Alhamdulillah, berapa kekayaan sehari ini? Berapa keuntungannya sehari? 10 ribu juta kan ya? 10 ribu juta berapa? 10M. Alhamdulillah. Allah ingin berikan rezeki dia kepada orang sehari 10M. Jelas? Halal bagi dia itu. Tapi kalau langsung tanpa ada deal sebelumnya, tidak boleh. Jadi tolong kawan-kawan yang bisnisnya atau usahanya kantau, buat kantau syariah tadi. Datangi pakji-pakji toko-toko tadi, deal dulu di depan, jelas foto-foto, kemudian silahkan jualkan. Allah barik fik. Bagaimana dengan seperti ini? Saat ini juga sudah ma'ruf ketika dia sudah mendapatkan penjualan harga yang dari milik yang memiliki tanah, dan dia pun mendapatkan hadiah dari yang membeli, Ustaz. Bolehkah diterima? Dia minta atau tidak? Tidak. Kalau tidak minta boleh. Faham? Pertanyaannya bagaimana kalau si pembeli juga merasa wah dia diuntungkan, harganya masih murah menurut dia, dia beli kasih fee kepada si perantara ini, boleh tapi tidak bersyarat. Fee yang mau diminta, dia ada wakil dari penjual. Berarti pihak yang diuntungkannya adalah penjual. Paham? Bila dia ngambil dari si pembeli dengan kesepakatan di awal, pak, dari bapak juga, dari sininya juga, makanya tidak boleh. Broker seperti tidak boleh, perantara seperti tidak boleh. Karena dia akan menguntungkan siapa? Kalau dia berpihak kepada si penjual, akan dijual harga tinggi. Berpihak kepada pembeli, akan dibeli dengan harga murah. Kalau dapat dari dua-duanya, enak aja. Orang ribut, dia dapat untung saja sendiri. Tidak boleh. Kecuali dia mengatakan, saya fee buat saya sekian, fee dari sekian, angkanya sekian, bukan dari deal dan Anda, angka sekian, bayar, saya bayar. Hanya mempertemukan, silakan buat transaksi sendiri. Itu boleh. Hanya membuat wacana media untuk mempertemukan mereka. Saya pertemukan antara penjual pembeli, setiap yang deal saya dapat sekian dari setiap orang. Baik penjual pembeli. Jelas. Tapi yang tadi tidak boleh. Jelas? Ini dinamakan tawalli tarafail aqad. Dia memegang dua akad. Dia sekaligus. Berarti kalau dia diwakilkan oleh pembeli, sekaligus status pembeli, diwakilkan oleh penjual juga sekaligus status penjual. Siapa yang diuntungkan? Dirinya sendiri, dua orang rugi. Ini tidak boleh. Allah ibarik fik. Ya jelas pak ya, insyaallah. Dan selanjutnya satu pertanyaan lagi, silahkan. Dari ibu ada? Ya dari ibu ada ya. Tadi dua dari laki-laki. Silahkan dari ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan sedikit. Kebetulan kemarin ada sepupu saya menikah. Ada sepupu adik-adik sepupu saya menikah. Ya, Masya Allah. Terus karena kebiasaan di keluarga itu kalau ada yang menikah, family terdekat kan ikut menyumbang gitu ya. Iya. Nah, terus cuman kan di sana ada gimana ya? Ada seperti ada musik gitu ya. Ada ada kayak ada tari-tarian apa gitu ya. Nah, jadi kita kalau menyumbang gimana ya Ustadz? Apa hukumnya jadi seperti mendukung acara itu? Karena kan di sana ada hal-hal yang seperti yang tadi gitu. Yeah. Hukumnya gimana tuh Ustadz? Allah yang barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tari-tarian biasa di Arab juga, kalau acara nikahan tari-tarian. Tapi di tempat perempuan, yang perempuan tari-tarian. Yang laki-laki tempat laki-laki, silakan tari-tarian laki-laki. Itu ramai itu, istri saya cerita waktu saya ada teman yang nikah, ramai kalau di Arab tuh, pakai gitu-gitu segala macam. Mantap desa. Tapi khusus wanita, laki-laki nggak boleh lihat.
Tapi masalah kalau di kita kan enggak kan, yang nari laki-laki, yang perempuan yang nonton, masya Allah. Pada Allah memerintahkan anda tundukkan pandangan. Apa ada acara musiknya? Maka katakan kepada pihak yang tadi, kalau ibu mampu bantu, bagus. Dan ini sarana untuk mendakwahi mereka. Kalau kita pelit, enggak bantu sama sekali, ceramahnya ada piti, enggak ada dibantu. Alah gunung kan. Bilang ke dia, saya bantu makanan. Rendang sama nasi saya yang nanggung. Yang musik saya enggak urus. Sesen pun jangan uang saya kalian berikan kepada musik. Karena saya hukumnya haram. Tapi kalau seperti itu ibu katakan kepada sepupu tadi, senang dia atau marah dia? Hah? Yang menu kan rendang dengan nasi sama sayur saya yang nanggung. Hah? Tapi yang tolong uang saya sesen pun jangan berikan ke arah yang musik tadi. Ini haram, saya enggak mau. Tapi ibu nanggung rendang halal atau tidak nanggung rendang? Kalau ada musiknya Ustaz, enggak ada hubungan sama rendang musik, ada enggak? Kurang enak makan rendang kalau enggak pakai musik Ustaz. Kata siapa? Saya enggak pernah makan rendang pakai musik, enak terus. Alhamdulillah. Iya, biasanya kan digabung semua gitu ya Ustaz, yang mengeluarkan. Bilang ke dia. Bang aja mau kok minta persyaratan kita, apalagi dia enggak mau persyaratan, saya enggak jadi nyumbang. Bisa? Insyaallah bisa. Allah berkah. Bisa insyaallah, Ibu. Makasih, bilang ke dia saya nyumbang dengan persyaratan. Semua rendang, nasi, sayur saya yang nanggung. Berapa angkanya? 5 juta nih. Ini 5 juta. Tapi ingat demi Allah saya tidak rela satu sen pun rupiah saya Anda gunakan untuk musik dengan yang tadi. Kalau siap dengan persyaratan saya tidak terima. Kalau tidak siap apa boleh buat? Saya bukan tidak ingin membantu Anda. Tapi saya tidak mau berdosa. Kalau seperti ini Anda berdakwah, senang orang atau marah? 5 juta siapa yang enggak senang? Baik, Allah ibarik fiik. Ya, cukup ya, 3 pertanyaan saya langsung dulu, nanti bergantian ya. Kita akan angkat kembali pertanyaan yang kita terima di secari kertas. Itu ada pertanyaan, ya Ustadz, apa hukumnya jika saya sudah terlanjur meminjam uang sekian miliar di bank konvensional, iya, dan untuk melunasinya pun tidak akan mungkin Ustaz secara cepat. Iya. Allah barik fiik. Pertama, bila terlanjur berbuat riba dan angkanya besar, tundukkan diri Anda dan dekatkan diri Anda kepada Allah Jalla fi'ullah. Dan ingat bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mampu menyelamatkan Anda dari keburukan dan kenistaan dan kehancuran riba. Semakin banyak Anda mendapatkan pinjaman riba, semakin besar risiko yang Anda hadapi dalam hidup di dunia ini, kerugian di dunia dan akhirat. Dengan demikian, ingat firman Allah, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah telah mengharamkan riba, lalu dia berhenti. Apa arti berhenti? Wahai bang, saya tidak bayar lagi bunganya. Yang pokok pasti saya bayar. Bunga tidak saya bayar. Mau apa dia? Mau dikirimnya Anda ke polisi? Enggak. Ke penjara? Enggak. Siapa yang dikirimnya kepada Anda? Debt collector kan ya? Preman kan ya? Datang preman ke rumah, hadapi dengan baik. Masya Allah, gimana kabar kalian? Anda makan siang? Silakan makan siang. Waktu azan, ajak dia sholat. Berani dia minta utang lagi? Bilang, kalian jangan bekerja di lembaga riba, meminta utang riba, ini haram. Bukan kalian kebaikan kepada Allah Jalla fi'ula. Tujuan Anda bukan ingin selamat, tetapi ingin mendakwahi debt collector ini. Kan jarang-jarang ini ya, akhi. Daripada Anda datang kepada debt collector, cari gimana ke debt collector, ceramahin, capek. Tunggu aja debt collector ke rumah Anda. Pada waktu itu, berikan kepada dia dakwah. Dan kenapa tidak pihak lembaga keuangan ini tidak mengutus polisi? Karena memang ketentuan internasional yang bunga itu tidak bisa ditarik dengan hukum legal dimanapun di atas dunia ini. Jelas, rugi ngapain mereka beternak atau melihara para preman? Rugi sebetulnya. Akan tapi tidak ada cara. Enggak pernah polisi datang kan untuk riba ke Anda? Padahal bisa diadukan bila itu sebuah tindakan pidana perdata. Tidak. Dia tidak melanggar peraturan pidana. Yang pokok utang itu bisa pakai polisi, bisa pakai pengacara. Yang riba tidak.
maka bayar pokok utangnya. Belum mampu Anda, sudah itu temponya, ya. Kalau belum mampu Anda, apa yang ada, dijual-dijual, muflis namanya, bangkrut, tidak ada masalah. Ya, tapi pada saat bangkrut tersebut, jangan patah hati. Allah ingin menguji Anda, Allah sayang kepada Anda. Bahwasanya orang-orang yang ditimpa kemudaratan mendekatkan diri kepada Allah jalla fi'ula, iya atau tidak? Pada saat Anda sedang naik, biasanya lupa. Ketika jatuh, dekat kepada Allah. Alhamdulillah pada saat ini Anda dekat kepada Allah. Allah uji dengan akibat dosa-dosa yang Anda lakukan. Bertobat kepada Allah jalla fi'ula. Bayar hutang tadi. Ada aset yang bisa dijual, dijual. Tutup hutangnya. Kemudian mulai lagi dari nol, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, hidup memang begitu grafiknya. Naik, karena naik, nunggu apa kalau sudah naik? Nunggu turun. Tidak ada naik-naik terus, mau kemana Anda? Naik terus, mau kemana? Pasti nunggu turun. Ketika turun, turun terus, mau kemana Anda? Tidak, pasti akan naik. Ya. Maka ketika Anda turun, bersabarlah. Dan nikmati ujian dari Allah jalla fi'ula, bersabarlah. Sesungguhnya sebentar lagi akan datang kebahagiaan bagi Anda. Sehingga dikatakan oleh para penyair, ishtaddi azmatu tanfariji, wahai sebuah krisis, sebuah keberatan, sebuah kesusahan, teruslah, teruslah, berat, 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 pada sampai titik beratnya nanti terbuka dia jalan kebaikan. Bukankah Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya dengan nakir, kesulitannya dengan ma'rifah, dan kemudahan dengan nakirah. Dalam bahasa Arab ada makna tertentu. Artinya satu kesulitan, dua kemudahan diberikan oleh Allah. Dalam syair tadi dia mengatakan, wahai malam, gelaplah, 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 semakin engkau gelap pasti subuh muncul. Kalau gelapnya masih sedikit, muncul enggak subuh? Tidak. Begini bertahan hidup. Bila Anda berat cobaan hidup, bersabarlah. Semakin berat, semakin berat, semakin berat, sampai pada titik Allah bukakan kebahagiaan kepada Anda yang tidak pernah Anda temukan kebahagiaan sebelumnya kalau tidak karena musibah berat ini. Jelas? Begini hidup ya akhi. Jangan patah hati. Apalagi frustasi. Apalagi ya tidak ada berkah menggaleh ke rumah. Pulang kampung saya lalai. Alhamdulillah pulang kampung bagus. Kata siapa tidak bagus? Bagus. Cuman patah hati ini yang diharamkan oleh Allah. Pulang kampung Anda bawa modal segala macam, bangun kampung bagus. Ada beberapa kawan-kawan masya Allah. Ada yang beliau, Ustaz, saya memang jarang pulang kampung Ustaz, tapi saya ingin mengembangkan produktif, wakaf produktif di kampung saya Ustaz. Beliau profesor di salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Saya ajak kawan-kawan Ustaz untuk membangun kampung. Saya bilang ke mereka, nih saya 1 kilo emas, silakan kelola bikin wakaf produktif untuk kebaikan orang-orang kampung kita dengan cara pendidikan, maju dan kesehatan. Wah, ini bagus masya Allah. Pulang kampung bawa ameh 1 kilo. Itu orang kampung itu mantap masya Allah. Pulang kampung bawa utang, sandap aja udah bawa utang. Udah bawa utang, alhamdulillah. Yang penting jangan berfrustasi. Jangan berputus asa dari rahmat Allah jalla fi'ula. Fadal. Ya, dan izin khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan silakan kami berikan kesempatan kembali untuk hadirin sekalian yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita dagang enggak pernah lepas dari promosi, Ustaz. Dagang tidak lepas dari promosi. Ya. Promosi, taib. Bagaimana hukumnya memakai patung seperti itu, Ustaz? Memakai manekin yang seperti itu, Ustaz. Manekin yang seperti itu. Atau maksudnya itu yang maksudnya utuh, apa? Berbentuk manusia. Berbentuk manusia, benar. Ada hidungnya, ada matanya. Nah, okay. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz, haram atau halal? Ah, tay, masya Allah. Allah sama itu Ustaz, kita kan
Dua ya. Pakai foto di BBM, di Facebook semacam. Tapi modelnya pakai model hidup, Ustaz. Nampak wajah, nampak itu. Sekarang gimana hukum? Sementara kan foto wanita enggak boleh dipajang di tempat-tempat umum, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, gimana hukum, Ustaz? Tapi ente pajang juga. Oh, sementara ini dipajang, Ustaz. Allah ya barik. Maka ditanya Ustaz. Allah ya barik. Allah salam. Syukran Ustaz. Allah ya barik. Saya bahas di buku Harta Haram saya bahwasanya untuk yang darurat patung-patung itu boleh untuk yang darurat. Seperti dalam ilmu kedokteran. Mereka tidak bisa belajar digambarkan saja. Bahwa bentuk saraf itu adalah lurus, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu pelajaran apa itu Ustaz? Pak dokter, gak mungkin. Tapi bawa gambar kepala orang lengkap, semua fotonya lengkap orangnya, bisa dia belajar. Tapi kalau untuk jualan, apakah mesti lengkap dengan kepalanya? Oh, dia pakai kerudung Ustaz ya? Pakai kerudung ya? Gimana kalau kerudung? Kalau pakai kerudung, kalau gak pakai kerudung hanya jual bajunya saja, berarti gak perlu lengkap kan, lehernya buang. Bisa kan? Nah. Karena Ali diperintahkan wama min timtsalin illa tamastu. Setiap patung saya ratakan mukanya. Maka untuk mukanya diratain. Kayaknya itu seperti itu, rata itu kayaknya. Hah? Sepertinya. Alhamdulillah, Allahu akbar. Itu contoh yang bagus. Saya bukan iklankan dia bukan, tapi contoh yang bagus itu seperti itu, betul. Allah ya barik fik. Masyaallah. Ya, jangan sebut nama tokonya, jadi iklan deh dia tayo. Allah ya barik fik. Nanti ini soalnya disiarkan ulang di televisi ya. Allah ya barik fik. Cukup ya? Foto sama. Sama wajahnya, wajahnya diburamkan deh, Cor. Buramkan wajahnya. Karena inti daripada orang, daripada foto adalah wajahnya. Allah ya salim. Iya sih. Oh ini di, 4 pertanyaan kalau gitu nih. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Tembuh cie. Ya, silakan diberikan. Jins perempuan, pada dasarnya kalau di daerah, di negara yang mereka pakai celana panjang di dalamnya, kemudian pakai tambahan di luar, tidak ada masalah Anda jual. Seperti di Arab Saudi, itu mereka biasanya perempuan dalamnya itu pakaian-pakaian desain para ahli desainer dari Prancis. Di luarnya hitam semuanya. Nah, itu mau jual apa saja Anda boleh itu. Mau jin perempuan, mau apa perempuan boleh. Karena akan ditutup juga. Kapan mereka fashion show, ketika bertemu acara perempuan-perempuan saja, ini semua dilepas. Enggak ada laki-laki di situ. Cuman di daerah seperti Indonesia yang fashion show-nya di tengah jalan, ini berbahaya Anda jual kepada mereka. Kecuali yang didesain memang untuk pakaian rumah. Allah astagfirullah. Cukup ya. Ya, silakan selanjutnya. Mikrofonnya silakan diberikan ke belakang di estafet saja. Mas saya dulu, Mas. Oh, sudah dipegang. Masyaallah. Sudah keburu pegang mikrofonnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Mengenai zakat harta yang disimpan, itu dikeluarkan setiap tahun atau sekali seumur hidup saja? Soalnya saya pernah dengar juga ceramah dari seorang ustaz, katanya yang setiap tahun itu hanya zakat harta perniagaan, sedangkan zakat harta yang disimpan itu hanya satu kali seumur hidup. Bagaimana menurut ustaz, pendapat ustaz? Allah ya barik. Bagus. Pertama, bagus atau tidak menyimpan harta, yang disimpan ini rupiah atau dolar atau emas? Rupiah. Rupiah jangan disimpan ya, akhi. Rupiah 30 tahun dah simpan. Kemarin 30 tahun 1 miliar. Sekarang berapa lagi harganya? 10 juta sampai 30 tahun saya maksud. 30 tahun yang lalu uang dah 10 miliar. Sekarang 10 miliar Anda simpan sampai 30 tahun per hari ini. Berapa nilainya lagi, dapat apa sekarang? Dulu dapat rumah, dapat apartemen satu. Sekarang dapat apa? Setengah rumah mungkin belum tentu dapat. Jelas? Permasalahannya inflasi. Hah? Dan sebagian mereka mengatakan sengaja kami buat inflasi tujuannya agar Anda tidak nyimpan uang di rumah. Karena kalau di rumah habis dia dimakan inflasi. Ini lebih berbahaya daripada maling ya, akhi.
Maling masuk rumah Anda repot benar-benar, cuma dapat dikit. Ini dapat berapa persen? 6% sebulan dia dapat. Maaf, setahun. 6 sampai 7% inflasi setahun kan ya? Anggap 7% setahun. 30 tahun berapa persen? Hah? 7 kali 10 aja sudah 70%. 30 tahun tinggal apa? Maka Umar bin itu uang rupiah, uang kartal. Jangankan uang kartal, emas pun tidak bagus disimpan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Malik dan Muwatta'nya mengatakan kepada orang yang megang harta anak yatim. Umpamanya A wafat. Punya anak 3 laki dan perempuan. Si A ini meninggalkan harta perbendaharaan, harta yang banyak. Umpamanya kita katakan 2 kilo emas, 1 miliar. 2 kilo emas. Dipegang oleh siapa ini? Kan bapaknya sudah meninggal. Pamannya atau siapa yang paling cerdas dan paling amanah. Pegang oleh dia. Nih, simpan yang 2 kilo ini. Boleh disimpan ini? Dilarang di masa Umar. Kata Umar, "Ittajiru amwalal yatama la ta'kulha shadaqah." Kata Umar, harta anak yatim tersebut jangan kalian simpan-simpan. Putar. Beli barang, jual barang. Beli barang, jual. Dapat keuntungan kan ya? Iya atau tidak? Kalau disimpannya, kerugiannya banyak. Kerugian untuk orang banyak apa? Terjadi sedikitnya mata uang yang ada, beredar. Maka mereka akan cetak lagi uang. Ketika cetak lagi uang, berdasarkan lebih kebutuhan. Apa yang terjadi? Inflasi lagi. Makanya putar. Kalau diputar, dia tidak akan ditahan. Jelas. Kemudian kata Umar, agar tidak habis dimakan zakat. Kalau sekilo tadi, 2 kilo tadi, zakatnya 2,5%. Berapa gram berarti zakatnya? Hah? 25 gram kan ya? Iya kan? Sekilo 25 gram. Kalau 2 kilo 50 gram. Setiap tahun kata Umar agar tidak habis dimakan. Tidak habis dimakan berarti bukan sekali. Jelas? Kalau cuma sekali habis enggak? Enggak, cuma keluarkan sekali 25 gram selesai urusan. Tapi tidak. Selagi masih satu nisab, keluarkan lagi. Sama nisab keluarkan lagi, sama nisab keluarkan lagi. Berarti tiap tahun keluar 50 gram. 50 gram ini kalau 2 kilo tadi Anda putar dalam bentuk bisnis usaha, jual beli baju, jual beli tanah. Perkembangannya berapa persen setahun dari keuntungan dari 2 kilo tadi? Dari 2 kilo 1 miliar ya. 1 miliar Anda dikasih modal 1 miliar. Biasanya 1 tahun bisa jadi berapa miliar dia? Yang normal, yang biasa. Bisa jadi 0, tahu saya bisa jadi 0 betul. Jadi rugi bisa. Maksudnya kalau untung yang biasanya berapa? Bisa sampai 200% bisa. Tadi ibu tadi luar biasa tadi. Dari berapa miliar tadi? 3 miliar jadi 20 miliar kurang setahun. Dari 3 miliar jadi 20 miliar kurang setahun. Bisa. Berarti berapa di, berapa ratus persen itu? 3 kali 7, 700% hampir ya? Tapi 700%. Hah? Pertambahan harta yang banyak ini dipotong dengan zakat, 2,5% gak ada artinya. Maka Umar menyuruh jangan disimpan, kata Umar, diputar. Oh Ustaz, saya orangnya pensiunan, tidak bisa mutar. Siapa yang nyuruh dia mutar? Sampai pun harta anak yatim, anak yatim kan tidak bisa mutar harta. Siapa yang mutarin? Walinya. Kalau pensiunan, bukan dia yang mutar. Tinggal cari kerabat, teman, orang yang bisa dipercaya. Lihat dia usahanya sedang mulai naik, dekati dia. Perlu tambahan modal? Hah? Apa jawaban dia? Tidak. Hah? Masa enggak? Enggak ada orang bilang tidak. Walaupun sudah tinggi usaha tetap bilang, iya saya mau tambahan modal. Baik, kalau gitu saya masukkan dana pensiunan saya ini. Alhamdulillah saya dapat dana pensiunan 500 juta. 300 juta saya mau tambahkan di modal usaha Anda. Sekarang usaha Anda berapa modalnya, asetnya semua hitungnya berapa? Ya sekitar 600 juta lah. Oh berarti kita saya tambah dengan saham 300, berarti kita 1:2. Usaha Anda nanti untung, keuntungannya tetap banding 1:2. Rugi, tetap kerugian 1:2. Setuju? Deal, deal. Alhamdulillah, salam saya. Salam, alhamdulillah. Ketika zakat enggak mikir dia. Gampang biar zakat cuma 2,5%. Karena pertambahan perniagaan lebih dari 2,5% per tahun.
Jelas, ini menunjukkan zakat setiap tahun. Dan tidak dibenarkan dan tidak baik, tidak dianjurkan untuk menyimpan uang. Putar itu uang. Sampai Al-Ghazali mengatakan dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ini walaupun sedikit lucu, tapi boleh apa boleh buat, bagus juga lucu-lucuan terkadang. Kenapa uang dibuat bulat? Bulat kan uang itu, uang dinar, uang dirham, bulat atau petak? Supaya apa? Betul, supaya menggelinding dia, betul, menggelinding. Supaya mutar dia, mutar-mutar. Itu hikmahnya. Oh, Ustaz, sekarang uang kertas petak, Ustaz. Itu uang kertas, saya enggak bilang uang kertas. Saya bilang uang emas dan perak. Uang emas dan perak bulat dia. Supaya menggelinding itu apa? Diputar, dijalankan. Jangan dipegang-pegang. Enggak ada untung dipegang-pegang. Diputarkan dapat untung Anda. Pegang-pegang, kecuali, oh Ustaz, saya sakit, Ustaz. Kalau pagi harus lihat dulu. Sore lihat dulu, sehingga terapinya begitu. Ah, boleh kalau gitu. Kalau terapi Anda itu, lihat uang, pagi, sore, ya udah. Boleh. Ada terapi sakit itu mungkin ada, walau alam saya enggak tahu. Nah, bagi dia bagus, tapi bagi Anda yang tidak sakit seperti itu, putar itu uang. Allah barik fik. Jelas ya, insyaallah. Ya, jelas ya, atas jawaban saya. Demikian. Silakan sebelah. Sebenarnya cukup Ustaz sampai jam berapa? Sampai jam 3, Ustaz. Oh, jam 3. Iya, 10 menit lagi. Ustaz, saya. Iya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin menanyakan tentang perniagaan. Begini Ustaz, kalau ada seseorang ingin berhutang kepada kita mengkredit barang begitu Ustaz. Berhutang kredit barang, dia beli dengan kredit. Ya. Terus dia melihat dulu barang itu di suatu toko. Misalnya harga barang itu katakanlah 1 juta rupiah. Saya ingin barang itu harganya sekian di toko anu. Kemudian berhutang ke saya gitu ya. Untuk kredit barang itu. Saya pergilah ke toko itu melihat. Bu datang ke toko itu, Bu lihat. Ibu, saya lihat barang itu dengan harga segitu. Kemudian saya bilang kepada calon pembeli ini, saya mau menjual ke Antum, tapi saya mengambil untung katakanlah 30% gitu. Barang pembayaran, ini menjadi 1 juta. Pembayaran tunda berapa lama? 3 kali bayar misalnya gitu Ustaz. Bolehkah perniagaan? Jadi 1 juta? 300 misalnya. 300. Diangsur atau mudahnya 1.500.000 lah misalnya. Boleh diangsur 5 kali gitu. Dengan angsuran 300.000 sebulan. Apakah perniagaan seperti ini boleh Ustaz? Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Bisa jadi halal, bisa riba dan bisa gharar. Ini berbahaya. Kalau bagi orang yang bisnis seperti ini wajib dia pelajari dulu. Kalau dia tidak punya uang beli buku ini, fotokopi di sini ada bagian tentang jual beli. Saya halalkan bagi dia untuk fotokopi. Fotokopi di sini ada bagian syarat-syarat jual beli yang tidak tunai. Karena banyak praktik sampai pun di lembaga keuangan yang menamakan syariah yang perlu dikaji ulang, yang perlu diperbaiki. Pertama, ketika si A pesan ke ibu, umpamanya ya, Bu, tolong beliin 1 juta tadi saya lihat di sana. Ini pada saat ini tidak boleh ada akad. Oh iya deh, insya Allah saya belikan. Tapi sekarang belum ada akad. Kalau dia ngasih DP, jangan terima. Karena DP itu bagian dari pembayaran barang, berarti sudah ada akad. Padahal dia belum memiliki barang. Kalau dia kasih DP, siapa yang gak mau uang? Ada yang gak mau uang? Tidak ada. Bagaimana caranya ibu? Ya, ini uang di sini tapi bukan DP ya. Ini saya pegang sebagai pinjaman utang. Setelah saya beli barang nanti baru dirubah jadi DP. Jelas? Baik. Kalau tidak ada DP sama sekali bagus, tapi ibu resikonya tinggi. Karena enggak ada akad, tidak ada DP. Ketika barang sudah ibu beli, dia bilang, "Oh, maaf saya enggak jadi beli, Bu. Tadi saya lewat toko yang lain, dapat saya barang berarti 700.000 cuma saya beli." Ibu rugi kan ya? Rugi banget. Tapi kalau tidak diikat, bagus. Tapi ibu risiko ada. Tapi inilah, karena ibu ada risiko, boleh dapat untung. Dalam Islam, seimbang antara risiko dengan keuntungan. Barang yang risikonya kecil, untungnya kecil. Jual beli makanan pokok, itu risikonya kan kecil. Semua orang butuh tuh. Tapi untungnya juga kecil. Jual beli BBM, semua orang butuh BBM kan, montir mobil banyak.
tetapi untungnya kecil. Barang yang aneh itu untungnya besar. Seimbang dia, risikonya juga besar. Barang yang aneh risikonya besar, keuntungannya juga besar. Maka dengan demikian, ya, ibu risiko ibu ada. Tapi siap nggak sih, nggak ada masalah. Ada beberapa teman yang buat malah besar tokonya ini. Dia memang buat toko kredit malah. Lalu dia minta buat tolong Ustaz buatin SOP-nya, Ustaz saya bikin toko kredit. Seperti tadi, SOP-nya pertama, ketika orang pesan, toko kreditnya apa aja dia jual. Ditulis toko kredit namanya A, kemudian menjual segala jenis bentuk barang. Mau mobil bisa dibeli oleh dia. Ada di showroomnya, tidak ada nanti dia beli dulu. Motor bisa tempat dia. Traktor bisa tempat dia. Truk Fuso bisa di tempat dia. Baju juga bisa. Hah? Mesin jahit juga bisa. Hah? Apalagi? Alat televisi juga bisa, apapun bisa. Bagaimana cara seperti tadi? Ketika orang datang, barang ada? Enggak ada barang. Enggak ada barang. Tapi Anda pesanan apa? AWC ada. Besok silakan datang, baru kita bikin akad. Kalau mau berDP besok ada. Kan gampang. Tinggal disuruhnya karanya pergi barang ke sana, ambil, beli. Ketika dia beli barang, karena ada resiko, ada resiko kan ya, maka dia bisa meminimalkan risikonya agar orang pada saat orang tidak jadi dengan mengatakan kepada penjual, saya beli barang Anda, tapi beli saya hak khiyar saya 3 hari. Berpikir untuk jadi atau tidak. Boleh kan? Pak, saya pesan baju ABCD ini, berapa harganya? 100 juta, Pak Ustaz. Saya bayar cash, tapi 3 hari ini bisa saya kembaliin? Oh, bisa, Bos. Boleh seperti ini? Boleh seperti ini? Boleh, namanya khiyar syarat. Hah? Kalau tidak, cari yang mau. Dan siap biasanya. Ada salah satu lembaga keuangan syariah di Arab Saudi itu, dia beli mobil dari Toyota di sana dengan cara seperti tadi. Saya beli mobil 3 sebulan bisa kami kembalikan. Kata pihak Toyota, enggak bisa kalau gitu. Kapan kami harus keuntungan, ente kembalikan. Enggak bisa, enggak masalah. Dibelinya dari negara tetangga. Bisa. Otomatis penjualan yang di dalam negaranya tadi turun. Lalu perusahaan Toyota negaranya tadi ngajukan ke dia lagi. Karena dia bank besar di situ. Kata dia, ya sekarang boleh. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mau setahun pun boleh. Kembaliin lagi. Kalau ibu tadi beli 1 item mungkin gak mau dia. Tapi ibu bilang, saya ini bukan 1-2 kali kan saya belanja. Bukan 1-2 dus saya belanja. 1 lusin, 2 lusin bukan. Akan jam banyak kalau Anda mau seperti ini. Siap dia? Siap, alhamdulillah. Berarti bisa menimbulkan risiko. Ya. Setelah itu, barang diterima, kan datang dia ke toko ibu lagi kan ya. Sekarang, atau telepon dia, sekarang barang sudah ada, silakan datang ke toko buat akad. Saya enggak jadi ibu, enggak ada masalah. Karena ibu tadi bisa ngembaliin lagi kan ya. Kalau jadi, sekarang buat akad, minta DP-nya. Hah? Ditambahkan harganya boleh, karena tidak tunai, boleh. Tadi dibeli modal 1 juta, dijual 1.300.000 selama 6 bulan. Tapi terlambat dia bayar angsuran, tidak boleh dikenakan denda. Itu namanya riba. Lalu bagaimana cara kita mengamankan hak kita? Minta barang jaminan. Atau minta penjamin. Atau minta orang penjamin. Yang dilakukan oleh toko yang tadi, yang saya jelaskan tadi, dia masih kecil skupnya dia. Masih 200 juta per bulan penjualannya dia. Tetapi karena masih kecil 200 juta per bulan, maka dia hanya mensyaratkan yang melakukan akad dengan dia, orang-orang sudah dikenal dia baik. Tapi kan bisa juga Anda kata, Anda tidak kenal dengan dia, bisa Anda katakan minta personal garansi, yaitu orang yang bisa menjamin Anda. Di sebagian kan ada kan, sebagian pegawai swasta apapun negeri, pemerintahan kan bisa. Dia jadi penjamin, kemudian gajinya langsung dibayarkan kepada pihak yang dijamin dia. Bisa kan? Minta seperti itu biar aman. Jelas ibu, masa 1.5 juta minta pengaman, terserah, kalau enggak mau enggak apa-apa, tapi risikonya besar. Nanti dia enggak bayar-bayar, dia lari segala macam. Ala kulli hal, fadhil. Naam, ya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk ibu, mudah-mudahan jelas ibu ya. Ya demikian, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada hari ini sekalian, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada
pengelola manajemen Blok B yang sudah mengizinkan menempati tempat ini ya, guna acara di kesempatan siang hingga menjelang sore ini, yang mudah-mudahan Allah berkahi. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.